Di kerjanya tang beri liputan. Liputan tang beri. Diajak masuk bur. Kerjanya dengan kali sini mah. Kalau nak pun mulai apa cuma tambah pe, mulai nanam. Oh mulai tambah ini gini. Yang terkosa nih yuk nih. Lihat, peni hiji, petean. Berarti ini pun umur pinten nih Pak dipanen nih. Umur tiga bulan. Tiga bulan. 70 bang, pas 70. Dari. Tapi ukurannya sama semua ya mas? Kebanyakan beda. Oh beda? Ini kan terakhir sih nih. Oh. Ini nanan pun udah dipendek. Salah. Nah gini. Cara netting gitu, kalau kita maksimal gimana kan penahan itu. Di sini ditambah otomatis buatan sakit. Buatan sakit. Nah soalnya nak nutrisi ditambah, ini mangkian ini buatan giat tuh ya. Harus pas lah penahan ini. Ini belum dereng mateng nih, Pak. Dereng di bawah tengah lah. Masalah motongan harus sadet dagang. Dagang gitu. Soalnya kenapa, Pak? Kan layu gitu. Oh, biar enggak layu. Awet cek. Nah. Layu kan mangan gagang turun. Betul nanti gagangnya yang buatan puron tumbas mereka tunggali. Oh gitu. Harus ada gagangnya biar tidak layu. Itu lo foto yang dengan. Ada jatuh. Nah mereka ini kan mendet ini kemalam buat apa-apa loh simpan. Maksudnya kan ben kita ageng ngoten lho. Sekalian yo. Siji ngono. Ngono-ngono. Ini kebun melon dengan sistem greenhouse ya. Sesi foto.
lihat saya senyum ya. Ini pasarannya kemana Pak ini Pak? Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Kalau yang warga lokal sini? Ya pengunjung lah. Pengunjung ya. Ya. Nek pengunjung itu hitungannya per buah apa per kilo apa? Per kilo. Per kilo sampai berapa Pak? Per kilo ya variasi lah. Kisaran antara? Ada 40, 35. Ini 35. Oh, jadi per kilo sekitar 35 sampai 40. Biasanya per... grade A ya. Ini grade apa yang ini Pak? Berarti? Grade A. Biasanya di langsung dijual dikirim ke Jakarta ya Kak ya. Langsung ke supermarket biasanya. Di kota-kota besar kalau mau langsung metik di sini atau beli di sini bisa dengan harga tadi disampaikan sama Bapak yang petaninya tadi sekitar 35 sampai 40 ribu rupiah per kilogramnya. Sak kerdus ini biasanya pirang pinten kilo Pak? Pirang langkung nggih setengah kintal. Nah, kintal 50 kilo. Biasanya sekilo itu isi berapa sih Pak biasanya? Sekilo ya 40. Satu kurang nih. Satu kurang. Kecil nih sekilo lebih. Oh, sekilo lebih. Ini siap dikirim ke Jakarta, teman-teman. Mriki ndereke pundi, Pak? Daerahe? Besito, Kecamatan Gebok. Desa Besito, Kecamatan Gebok. Alamat tepat Ligen Farm. Ligen. Nama farm-e iki. Farm-nya apa? Ligen Farm. Ligen Farm. Di Besito Gebok ya, Kak. Tengah sawah. Ini lokasinya di tengah sawah, teman-teman. Di
Melonnya ada beberapa jenis tadi, salah satunya Fujisawa. Nah, contoh melonnya seperti ini, teman-teman. Fujisawa. Fujisawa nih, buahnya seperti ini. Rasanya renyah ya. Manisnya pas. Langsung dari kebunnya ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video live kali ini. Jangan lupa follow, subscribe maupun ya tinggalkan komen di setiap media sosial dari admin ya. Terima kasih, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.